Oh, kameranya udah on ya. Maaf nih, lagi bosen banget hari ini. Gak tau kenapa, pokoknya males aja, lagi bad mood banget gitu. Kalian punya rekomendasi gak sih gimana caranya biar gak bad mood lagi? Pokoknya seharian tuh rasanya tuh lagi males banget. Bentar deh ya, aku cari-cari di Shopee dulu ya. Barangkali ada barang-barang yang menarik. Scroll-scroll aja dulu, scroll sampai bawah. Terus barangkali nemu barang yang murah-murah ya. Kayaknya ini menarik. Kalian mau gak kalau misalnya aku review mainan? Lumayan kan buat menghibur kebosanan. Soalnya aku bosan banget nih. Masa kalian gak boring nih di rumah mulu kan kerjaannya? Mau kan ya? Ntar ya, aku check out dulu. Aku main dulu keranjang. Terus aku check out. Kalau misalnya punya voucher gratis ongkir lumayan kan. Nah, tunggu dulu. Nah, aku check out. Kita tunggu barangnya. Barangnya datang loh. Sopan emang kurirnya ya, main lempar-lempar aja. Nah, ini dia barangnya. Lucu banget gak sih? Kalian udah punya belum barang ini? Ya, ini mainan Dance Hero. Pernah booming dalam waktu beberapa waktu lalu ya. Nah, di sini aku baru beli nih. Sumpah soalnya ini lagi hype banget. Kalian mau aku unboxing kan? Nah, kalau misalnya dari luarnya itu ya kita dapat box ini aja. Terus di sini made in China ya. Dan kalau misalnya kalian mau lihat tutorialnya, demonya, ini tuh keren banget. Kalian bisa scan barcode ini, terus kalian bisa lihat tutorial bagaimana cara menyalakan mainan ini mungkin ya. Kita langsung unboxing aja ya. Dia ambilannya, ini lucu. Wow, ganteng banget ya. Nah, seperti ini. Nah, mainannya tuh lucu banget. Dia tuh warnanya merah dan dia pastinya bisa joget-joget nantinya kalau misalnya kita nyalain. Ya, jadi tangannya ada dua pastinya. Dia tuh superhero. Apa ya namanya itu? Oh, Iron Man. Nah, di sini tangannya itu bisa kita tepuk-tepuk kayak begini, terserah. Nah, kayak gini. Terus kita bisa tepuk ke atas juga seperti ini. Nah, di sini helmnya juga bisa kita tutup. Nah, bentar. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau begini udah mirip Iron Man kan? Oh, ya kelihatan lagi muka gantengnya dia. Nah, ini jadi Iron Man-nya tuh joget-joget gitu guys. Nah, permainan ini membutuhkan baterai untuk menyalakan. Nah, baterainya itu nanti kalian pasang di sini di belakangnya dan ini dilindungi oleh baut. Kalian bisa buka menggunakan obeng kecil dan nantinya akan membutuhkan 3 baterai AA. Nah, kalian bisa isi menggunakan baterai yang charger ataupun baterai yang biasa. Nantinya akan menyala dan mulai bermain seperti itu. Nah, ini ya, ambilannya lucu banget ya. Kalian mau aku praktekkan cara mainnya? Oke. Nah, di sini di belakangnya ada tombol on off-nya. Kita buka aja ya, kita buka aja biar tidak menyeramkan banyak. Nah, kita mundur, pokoknya ditarik aja di belakang. Ini kita mundur. Nah, kita lihat di sini, kita mundur ya, aku jatuh. Kita pencet tombol on nya. Nah, kalau masih di tengah, jadi ini ada tombol on off ya, di kiri off, di kanan on. Kalau misalnya ke kiri sedikit,
kiri paling pojok itu off. Kalau misalnya di tengah itu cuman menunjukkan senternya aja, lampunya aja seperti ini ya. Nah, lampunya banyak banget, lucu. Nah, kalau misalnya udah di setting ke kanan sendiri, kita akan lihat di jogejog. Video selanjutnya.